Saya telefon tadi. Tadi polis tu dia cakap pergi balai yang terdekat untuk buat laporan. Sekarang dah ada dua kereta dah. Belakang satu, depan satu. Dia orang nak himpit saya ni sekarang. Tengok. 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 Tengok orang ni. Ambil video. Ambil video. Ambil video, masuk. Masuk, viralkan dia. Tepi. Viralkan dia. Tepi, tepi. Viral tak kisah, tak airannya. Tepi, tepi. Tapi apa saya akan buat untuk keselamatan saya? Saya akan pergi buat laporan polis. Abang nak buat laporan polis, silalah. Sebab datang sampai ke sini lah ugut saya tu, itu dah salah bang. That is a crime. Siapa ugut you? Yang you datang ugut dekat I pasal apa tadi? Hello. Yang tunjuk yang steering lock tu pasal apa? Siapa ugut you? Siapa ugut you? You. Siapa ugut you? You. Ada ambil kamera lah. You. Apa bukti dia? Ada kamera lah, kita rekod lah. Saya daripada KDN bos. Tak apa, abang daripada mana pun tak apa bang. Saya pun tak kisah you dari mana. Tak apa. You punya kereta pun saya tahu nama company. Tak apa, tak ada masalah nama bang. Company travel and course. Tak apa. Okay. Jadi kalau tahu nama company, apa masalah dia bang? Tak ada masalah bang. Jemput datang, kami nak pun ada open house nanti jemput datang. Okay boleh. Saya tak ada buat apa-apa. Abang dua-dua orang datang himpit saya pasal apa? Seorang depan, seorang belakang. You potong kita, you pergi depan, you break. Lepas tu you masuk tepi balik. Hey. Saya laju, you potong lagi. Hey. Lepas tu you break. Apa cerita? Hey, tuan. Apa cerita? Nah, sekarang pergi balai je lah. Senang. Kita pergi balai. Kita elok pergi balai.